semuanya. Ini saya berada di Polres Mojokerto Kota di bagian Satlantas ya. Ini informasinya ada beberapa kendaraan motor yang ditindak karena tidak mematuhi spektek atau menggunakan knalpot brong. Lah kebetulan untuk saat ini per tanggal berapa itu kemarin? 26 atau berapa? Sampai tanggal 3 Oktober akan dilakukan operasi patuh ya. Nah, nanti kita lihat-lihat di belakang bagaimana kondisi barang-barangnya. Oke, langsung aja belakang. Wes, oke guys ya. Jadi saya ini berada di Polres Kota. Ini suasananya Polres Kota sore ya. Ini ada penindakan knalpot brong. Oh ini ban kecil ya di sini. Ini udah dipotong kan? Ini udah dipotong. Suaranya ya, ini nggak seberapa sih. Biasanya ada yang lebih mudah. Blar ini. Biasanya itu lebih kenceng, ini agak tidak seberapa ya. Oke, nah itulah guys suaranya motor apa ini mas? Aerox apa ya? Yamaha tuh. Aerox ya? Ya, dimodif sedemikian rupa lah. Jadi sampai seperti ini. Ini spionnya zaman sekarang ya, spionnya pakai gini. Spion apa ini? Zaman sebelum salah, memang gini. Begini pak, kiri-kirinya itu pak. Kriminal baru nanti kita limpahkan ke reskrim. Ini kelihatannya juga ada ban tidak standar ini juga. Iya, makanya kalau tidak standar, kemudian nanti kita lakukan pengecekan. Kemudian kalau memang surat-suratnya tidak ada dan ada ranah ke unsur pidana, baru kita limpahkan. Dan untuk kenapa pun sendiri tidak hanya motor saja, roda 4 juga terlihat ada ya, tindakannya sebenarnya. Tetap sama, kalau itu memang ada kendaraan roda 4, nanti akan kita amankan. Sementara ini masih yang kita amankan hanya beberapa, hanya kendaraan sepeda motor itu. Dan untuk knalpot brongnya itu on the spot diganti langsung gitu ya mas? Atau dibawa ke sini kan? Ada yang on the spot? Jadi begini, kalau merek semuanya tergantung dari yang bersangkutan. Kalau memang rumahnya atau domisilinya dekat dengan pada saat kita mengamankan, silakan langsung bisa diambil. Dan tambahan yang menyambung pertanyaan tadi, kalau sebagai pelanggar yang kedapatan tertangkap lebih dari satu kali, itu bagaimana sanksinya? Untuk knalpot brong maksudnya? Iya, jadi begini, pernah datang ke tempat kita, ya mungkin dari lokasi lain lah, kemudian ya
juga menyampaikan ke kita agak kurang pas. 5 hari ini sudah berapa dan sejak operasi apa patuh dicanangkan 5 hari? Jadi operasi patuh sampai sekarang sudah berjalan 5 hari. Kita sudah berupaya. Ada beberapa target-target yang harus kita laksanakan terkait operasi patuh ini, salah satunya tetap kita mengedepankan protokol prokes. Karena situasi dan kondisi saat ini memang belum bisa dikatakan benar-benar normal, khususnya di wilayah kita. Kemudian sehingga kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan dalam operasi patuh ini tetap mengedepankan protokol kesehatan. Selanjutnya terkait kegiatan yang berkaitan dengan penindakan yang di lapangan yang dilakukan oleh lalu lintas, kita mengedepankan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya teguran dan himbauan kepada masyarakat terkait undang-undang lalu lintas, pelanggaran lalu lintas, dan kegiatan yang bersifat massal. Namun kita tidak bisa melepaskan terkait mungkin pengendara kendaraan bermotor yang berakibat atau berefek nanti bisa menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang berakibat fatalitas. Dari situ, langkah-langkah yang sudah kita laksanakan, setiap malam kita lakukan kegiatan patroli di jalur-jalur yang sering dilakukan oleh anak-anak muda di wilayah Mojokerto Kota untuk melakukan kegiatan balap liar. Dari kegiatan-kegiatan itu kita bisa mengamankan beberapa kendaraan. Ada sekitar 10 kendaraan yang sementara kita amankan. Nanti akan kita kumpulkan, kemudian kita panggil juga orang tuanya, kita sampaikan. Ini merupakan tanggung jawab kita bersama, bukan hanya kepolisian, namun sebagai orang tua juga harus mengetahui bagaimana lingkungan kehidupan anak-anaknya pada saat di luar rumah. Jadi merupakan tanggung jawab kita bersama supaya orang tuanya juga mengetahui bahwa anak-anaknya itu pada saat di luar rumah seperti apa. Jadi tanggung jawab kita bersama. Dan kalau untuk atensi sendiri, apakah kenal pot brum ini menjadi salah satu atensi dari pihak kepolisian? Betul, jadi kalau kita melihat yang selama ini dilakukan oleh anak-anak muda pada saat balap liar, hampir semuanya menggunakan knalpot brong. Tidak ada yang menggunakan knalpot standar. Ini kenapa kita juga mengatensi khususnya yang kendaraan yang menggunakan knalpot brong. Sebab hampir 90% kendaraan yang dipergunakan oleh anak-anak pada saat balap liar selalu menggunakan, mungkin terkait masalah kecepatan atau gimana. Itu salah satu atensi kenapa kita juga atensi sekali terhadap kendaraan yang menggunakan knalpot. Itu yang diamankan ini selain knalpot, sementara yang kita amankan terkait masalah balap liar di samping knalpot brong, kemudian kalau memang itu surat-surat lengkap, kita minta untuk mengganti knalpotnya dengan knalpot standar agar juga bisa dipergunakan kembali. Kita juga mendatangkan orang tuanya, dan orang tuanya juga biar menyaksikan sendiri pada saat pergantian knalpot itu. Kemudian kalau memang surat-suratnya tidak lengkap pada saat kita amankan, kalau terkait masalah mungkin suratnya baik STNK maupun kelengkapannya tidak lengkap, baru kita lakukan pemeriksaan.